Familia Walton, Tiang Jogja, Neng Nicaragua. Selamat sore, selamat siang, selamat sore ya. Soalnya kan udah hampir jam 2 siang ya di sini ya. Sekarang hari ini kegiatan kita, aku sama Netanya mau bakar-bakar di belakang rumah. Ya sudah, ayo ikutin kita terus. Let's go. Nah, tuh. Selamat datang di Nicaragua, itu belakang rumah aku. Itu aja apa namanya? Mungkin karena udah kebiasaan orang Nicaragua ya. Nyampah. Sekarang itu aja aku harus nunggu suamiku itu. Nah, itu sampahku kelihatan kan yang warna pink itu. Nah, aku nunggu suamiku buat bersih-bersih. Belakang rumah aku bersihin kayak orang Indonesia. Ikuti aku terus ya. Oke, mari. Nah, tuh kalau kalian pengen lihat belakang rumahku super 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 ngeri-ngeri. Aku mau potong daun kering, mau aku taruh sini. Sebentar ya. Aku pindah ke sini ya, soalnya yang di sebelah situ ini yang bikin gak tahan kalau membakar-bakar di Nicaragua itu. Semutnya buju, buset. Lihat, ada orang tetangga. Begini yang bikin gak kuat kalau nyakap bakar-bakar sampah plastik. Soalnya kenapa kesadarannya tuh gak kayak apa waktu di Indonesia, kayak orang-orang kita dia tuh gak sadar. Bener-bener gak sadar sekolah pun kalau nggak orang tuanya yang nggak sadar apa pentingnya edukasi, mereka nggak akan sekolah, dan kalau nggak punya uang nggak sekolah. Ya begitulah. Ya mohon dimaklumi di sini memang seperti itu karena memang presidennya nggak bagus. Dan itu kerjaannya papaku. Bener-bener yang sangat-sangat membawongkan ya. Tuh sampahnya bukannya ditaruh satu tapi malah seperti itu. Ya sudah, kita bakar-bakar ya. Dari tadi aku mau nyalain nggak bisa-bisa. Super susah. Nah teman-teman, acara-acara bakar kita baru aja bisa dilaksanakan ya. Tuh lihat anginnya aja kayak gini, gimana mau bakar-bakar. Bener-bener aku yang sampai mau habis ini korek api. Udah mau kelar acara bakar-bakar kita. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe di bawah ini. Family Walton, Tiang Jogja, Neng Nicaragua.